sebenarnya ini salah satu alat musik tradisi yang bisa dibilang sekarang punah, nyaris punah. Udah jarang banget ada orang yang kita tanya, tahu serdam? Mungkin nggak tahu. Kalau Lampung punya suling gitu. Indonesia kan kaya suling, Sumatera kaya banget suling. Dan Lampung punya serdam. Ini alat yang udah lama banget, tapi aku rasa aku punya visi pribadi gitu. Yang namanya musik tradisi itu harus kembali ke masyarakat. Jadi memang suara-suara yang kumainkan itu suara apa yang udah aku alami sejauh ini, memori-memori dari kecil sampai sekarang. Itu yang terus aku bunyikan, aku sebarkan. Itu 2 jam cerita itu tentang memori. Itu nggak akan cukup, maka aku terus main. Serdam sama suling. Kalau serdam sama suling apa bedanya? Yang dari lubang resonator dia di atas. Terus serdam juga gini. Serdam itu satu bambu ya, ruas bambu. Dia lengkap gini. Kalau Sunda mamanya dia ikatan dari rotan di luar dari bambu. Kalau serdam itu dari bambunya sendiri. Oh, dari ujungnya. Dari ujungnya. Dia dipotong. Dia kalau ujung kita atas balik ke bawah. Balik ke bawah. Dari bawah balik. Atas. Balik dari bawah ini untuk tiupan. Kalau ini dari bambu lain ini nggak akan bisa, biasanya gitu. Oh, nggak gatuk ya? Iya, dia nggak ngunci. Terus untuk nada dia pentatonik, dia memang cuma 4 lubang ya, tapi dia 5 nada. Terus ya mungkin ya teman-teman dari apa Kompas Gramedia bisa bantu mengamplifikasi ya, tentang serdam biar bisa lebih dikenal. Ada 20-an. Jadi sudah bisa bikin kayak komposisi gitu ya, orkestra mini. Tapi di sini artian orkestra itu begini. Dia bukan hanya komposisi bunyi yang didengar, tapi kita membangun orkestra itu mulai dari latihan, dari timing, tepatan waktu, terus saling menyimak, itu pun juga saling mendengar, itu juga bagian dari komposisi orkestra.